Kenapa rumah bersih ini dapat attract malaikat ke rumah kita? Ada satu hadis Nabi SAW pernah didatangilah oleh Jibril. Yang ketika itu dia macam reluctant sikit, macam tak nak masuk sikit. Bila Nabi bertanya tu, Sayyidina Jibril sebutkan, ialah kerana di dalam rumah ada orang yang tidak menjaga kebersihan daripada aspek memotong kuku sampai ke that level. Itu that extent. Technically, okay, kita nampak benda simple tau Syed. Macam, jaga kuku pun Nabi sebut Tapi efek dia besar kan Syed kan. Kuku ni benda yang tersembunyi, ada mungkin bakteria-bakteria yang tersembunyi. Jadi kita makan, kita apa, daripada situ mungkin boleh mendatangkan penyakit. Padahal di zaman tu belum ada lagi pengetahuan tentang perkara-perkara ini, kena jaga hygiene. Mana-mana benda yang Allah izinkan ataupun Allah halalkan ataupun Allah suruh, mesti jumpa kebaikan dia. Rumah bersih ni penting. Kerana bila dia dah bersih, kita pun sihat, kita pun senang nak laksanakan ibadah. Macam tadilah, malaikat pun dengan sifat dia yang sentiasa bersama, berdamping, menjadi yang terdekat dengan Allah SWT pun suka pada kebersihan, dia pun akan join.